Jadi kita adalah orang-orang di akhir zaman ini. Sekarang saatnya bagi kita untuk maju, untuk memamorkan ekonomi syariah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya untuk melanjutkan lagi topik yang sedang saya perbahaskan sekarang ini, iaitu tentang ekonomi syariah ini. Jadi pada kali ini saya akan membahaskan tentang ajaran Nabi Muhammad, mengutip sedikit ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah murni dan berkaitan dengan setiap aspek kehidupan. Nabi sebenarnya sangat menghargai praktik perdagangan berdasarkan etika bisnes Islam ini. Apapun praktik umum Arab jahiliah, terutama yang mengandungi unsur riba, judi, ketidakpastian dalam perjanjian dan penipuan dalam transaksi, termasuk dalam kategori terlarang. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, firman Allah, orang-orang yang makan riba, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi keadaan mereka yang demikian itu lantaran mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Allah dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambil dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi sebenarnya berat sekali larangan ini, Bapak Ibu sahabat sekalian. Berat sekali. Ia tidak wajar dan mudah. Ia sebenarnya adalah peringatan yang nyata dari Sang Pencipta, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya itu, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan kerangka acuan dalam perdagangan ini. Ya, baginda melarang transaksi dagang dengan unsur-unsur instruksi atau penipuan yang sering terjadi dalam budaya perdagangan dan masyarakat Arab pagan jahiliah tersebut. Ya, Nabi menjelaskan bahawa penjualan dan pembelian seperti itu sebenarnya salah. Itu tidak sah kerana merugikan orang lain. Ya. Baginda menyampaikan kepada umatnya bahawa dalam Islam ada kerangka etika dasar yang harus diterapkan selama transaksi jual beli. Jadi kita adalah orang-orang di akhir zaman ini. Sekarang saatnya bagi kita untuk maju, untuk memamorkan ekonomi syariah ini. Ya. Kalau kita siap, berani dan mengakui bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad, ini adalah tanggungjawab kita untuk memaju dan memakmurkan ekonomi syariah ini. Ini adalah sesuatu yang telah diumumkan secara resmi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung sejak lama dahulu. Jadi kami di Keling Nusantara ini, sahabat-sahabat sekalian, siap untuk melakukan apa yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu apa lagi? Ayo bergabunglah bersama dengan kami, kita mendaulatkan ekonomi syariah di bumi Nusantara ini. Sekian, sampai ketemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.